Oke, kemudian dia nyanyi mencimee kone. Ratusan warga desa Jorong Sitonge, Nagari Sumpur Kudus Sijunjung, mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh tetangga dekat rumah dengan modus investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Kejadian itu telah terjadi sejak beberapa bulan lalu, yang diduga dilakukan oleh Tawarlis dan Mayang Sari yang merupakan kerabat dekat dan juga warga setempat. Menurut para korban, pelaku meyakinkan para korbannya karena transaksi itu dilakukan dengan surat perjanjian yang telah ditulis di atas kertas bermaterai yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaku juga menjaminkan surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, hingga BPKB kendaraan yang membuat korban semakin percaya untuk menyerahkan uangnya. Yang menjadi korban dari ulah mereka berdua berjumlah lebih dari 100 orang dengan total kerugian mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Dengan rincian, masing-masing korban mengalami kerugian belasan hingga ratusan juta rupiah. Suami saya udah mau pergi juga, Pak. Karena nggak sanggup, dia nggak tahu urusan ini, kan. Bu Cindy, kerugiannya berapa duit? 233 juta, Pak. Sementara yang bersangkutan ketawa-tawa, Pak. Rumah kamu mau disita, kamu tidur di bawah jenjang, katanya. Sempat dilaporkan ke polisi, Bu, ya? Sudah sempat, Pak. Tapi tanggapan polisi gimana, Bu? Oh, ibu yang salah sendiri, ibu yang iniin, katanya. Ya, katanya ibu jurnalis ini udah nggak ada ini lagi, nggak memenuhi syarat gitu. Temakan bujuk rayuan sama yang Sari itu. Makanya dipinjamin dulu biaya untuk sekolah anak apa. Katanya kan di surat perjanjian itu pas 1 tahun kan. Tapi nggak ada, Pak. Saya sangat dibohongi sama Isep Sari itu, Pak. Ibu sempat melapor ke polisi juga? Sempat, Pak. Dia pun menawarkan rumahnya sebagai boros. Seandainya tidak bisa membalikan dalam rangka 1 tahun ini, rumah saya jaminannya, katanya. Dari ratusan korban, di antaranya telah pernah melaporkan perkara ini ke Polres Sijunjung. Namun setelah berjalan 6 bulan, kasusnya tidak dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti. Ada indikasi persoalan ini sudah sangat panjang dan kemudian proses penyidikan menurut kita sangat lambat, maka kita meminta kepada Polda Sumbar untuk mengambil alih perkara ini yang ditangani oleh Polres Sijunjung untuk ditangani langsung oleh Polda Sumbar agar terjadi proses transparan, terbuka dan kemudian mencapai keadilan yang diharapkan oleh korban. Seluruhnya ada sekitar 7 miliar. Dan ini berapa korban? Dari ada sekitar 100 lebih korban yang ada di Nagari tersebut. Karena tidak adanya tindak lanjut dari Polres Sijunjung, perwakilan korban investasi akan melaporkan perkara ini ke Polda Sumbar. Robiham melaporkan dari Padang.